kami yang melakukan pekerjaan kami di darat, di laut, bahkan kami yang ada sebagai petani di laut, bahkan juga petani sawah, ladang, bahkan juga pegawai negeri sipil, bahkan aparatur negara, TNI, Polri, bahkan juga guru, pegawai kesehatan di dalam Tuhan kami tahu dalam tanda mereka yang adalah pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki usaha lewat kios, lewat toko Tuhan, palingkan wajah kasihan bagi mereka sehingga mereka terus berkarya dalam setiap usaha yang terjadi. Berkati Tuhan kami dengan seluruh apa yang menjadi pergumulan kami. Terlebih khusus Tuhan, kami ada dalam tahun pelayanan kami, kami akan mengakhiri dan Tuhan. Tapi kami sadar sebagai manusia bahwa ada begitu banyak kegagalan kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Kami sebagai orang-orang yang tidak mampu. Tapi Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Engkau mempercayakan kami ada dalam tugas pelayanan, bahkan pelayanan dalam gereja yang enggak kami telah melaksanakannya. Tetapi baik dan tidaknya Tuhan, Engkau yang memilainya. Kami percaya Tuhan, apapun yang belum kami targetkan di tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memampukan kami dalam hikmat-Mu untuk terus berkarya dalam setiap pelayanan. Berkati kami terus ya Tuhan, kami sebagai pendeta penatua yang akan mengajar, kami sebagai bagian dari unit-unit pelayanan yang ada di dalam gereja Tuhan, Engkau berkati, supaya kami dengan setia maju memimpin tugas tanggung jawab kami. Bahkan ada begitu banyak kegagalan kami ya Tuhan, lewat pembangunan-pembangunan yang ada. Tapi kami percaya Tuhan, inilah kami dalam keterbatasan kami. Berkati kami ya Tuhan, untuk terus maju di tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami juga dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan kehidupan keluarga, gereja, bahkan masyarakat, semuanya Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu segala yang terjadi dalam bangsa dan negara kami. Bahkan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan senantiasa akan menolong para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat, dengan bijaksana memimpin setiap pelayanan ini dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus dalam sukacita kami menyambut usia yang baru yang kami temui di bulan Desember ini Tuhan, di minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami dalam seluruh apa yang menjadi pergumulan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk anak kasih kami, Dilsmi Rao, yang berjumpa dengan ulang tahun dia yang kedelapan. Tuhan menolong anak ini, Tuhan juga senantiasa memberkati dia dalam kehidupan untuk kemah masa depannya. Kami taruh dalam tangan kita semua. Lalu kami berdoa Tuhan, buat seorang salah satu jemaat kami ya Tuhan, yang hari ini dalam doa ini Tuhan, dia ada dalam keadaan sakit. Kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menolong, Engkau menjamah, mengurapi, menguasai Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami taruh Bapa Kristofer Lombang dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkatinya, Tuhan juga memulihkan dia, sehingga kehidupan terus dia genggam dalam kehidupan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk salah seorang keluarga yang bersyukur, bersuka cita menyambut satu jiwa yang lahir di jemaat ini Tuhan. Bertambah lagi jiwa-jiwa yang ada di dalam jemaat ini yang tinggal. Satu jiwa terlahir melalui keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, anak yang terlahir, anak yang dinamakan anak Magdalena. Kami berdoa Tuhan yang Engkau memberkatinya. Engkau sendiri yang akan merawat dia, Engkau akan menjaga dia, menolong dia ya Tuhan. Bahkan lewat asuhan dalam bundanya, yang juga dalam satu visi, yang juga dalam kemuliaan. Biarlah semuanya Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, banyak doa yang kami diminta, yang belum kami ucapkan atau kami lupakan. Kami percaya Tuhan yang maha sempurna, Tuhan sempurnakan setiap doa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa, ini harap kami, di
dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.